Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita game Case Animatronic. Game ini dikembangkan oleh Last Level dan Alesson dan diterbitkan oleh Alesson. Game ini pertama kali rilis pada tahun 2016 di platform Windows. Dan pada tahun 2018, game ini rilis untuk versi Android dan iOS. Game ini juga termasuk game kesukaan gue, selain Outlast, karena gue paling suka game yang bertema survival horror, first person. Dan di video kali ini, gue akan membahas alur cerita game Case Animatronic yang pertama. Jadi untuk Case Animatronic yang kedua, itu di next video aja ya guys. Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas tentang alur ceritanya, ada baiknya jika kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu supaya channel ini dapat berkembang. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung aja ke videonya guys. Di game ini, kita berperan sebagai John Bishop atau sebut saja John. John ini dulunya suka sekali melukis. Namun teman-temannya John sering kali menertawakan lukisan dari John. Di situ, John sempat merasa sedih karena lukisan dia yang terus ditertawakan oleh teman-temannya. Namun, ada sebuah gadis yang memuji lukisan dari John. Gadis itu bernama Emma. Di situ, John merasa senang karena baru kali ini lukisannya dipuji oleh seseorang. Semenjak saat itu, John dan Emma menjadi dekat dan akrab, dan pada suatu ketika mereka berdua saling jatuh cinta. Beberapa hari pun berlalu, John memutuskan untuk berhenti menjadi pelukis. Di situ John memilih untuk menjadi detektif kepolisian, dan disinilah cerita game Case Animatronic dimulai. Dan akhirnya John berhasil menjadi detektif kepolisian yang pada saat itu dia sedang berada di apartemen kepolisian. Di situ John sedang kerja lembur karena banyak urusan yang harus diurus oleh John sebagai detektif. Namun di saat John sedang bekerja, dia malah ketiduran. Di saat John ketiduran, dia bermimpi buruk. John bermimpi sedang berada di apartemen kepolisian, tempat yang sekarang ia berada. Di situ John bermimpi lampu dari apartemen mati semua, sehingga John harus menyalakannya. Namun setelah John menyalakan generator listrik, tiba-tiba John dikagetkan oleh sebuah robot yang sangat menyeramkan. Seketika John langsung terbangun dari tidurnya. Di situ John memutuskan untuk pulang karena jam telah menunjukkan pukul 12 malam. Di saat John sedang bergegas untuk pulang ke rumah, tiba-tiba ada orang yang menelpon John. Orang itu bilang dia akan membunuh John. Dan pada suatu ketika, apartemen itu dihack sehingga membuat akses pintu keluar dan lampu menjadi mati. Dan benar saja, mimpi John tadi menjadi kenyataan. Di situ John harus menyalakan generator listrik dan menghidupkan lampu kembali. Namun di saat John sedang mencari kode untuk membuka pintu menuju generator listrik, John menemukan sebuah animatronik yang sedang terbaring. Di situ John tidak memperdulikan animatronik tersebut. John segera pergi mengaktifkan generator listrik. Setelah generator listrik menyala, animatronik yang tadi dilihat oleh John tiba-tiba hidup dan siap meneror John. Now I need to turn on the second fuse box. Holy. Di situ John terpaksa harus bertahan hidup dari animatronik tersebut. Sebenarnya kenapa animatronik itu bisa ada di apartemen kepolisian? Karena tadi di awal ada seseorang yang menelpon John dan orang itu ingin membunuh John. Nah, orang itu mengirimkan animatronik pemakan manusia di apartemen kepolisian yang dimana John sedang berada di sana.
Di situ, John sebenarnya sedang dipermainkan oleh penelpon misterius itu. Penelpon misterius itu juga mengatakan John bisa keluar dari apartemen kepolisian itu hidup-hidup. Jika tidak, dia akan dimakan oleh animatronik tersebut. Dan singkat cerita, John menemukan lockpick untuk membuka ruangan yang bernama archive atau semacam gudang. Still alive, Bishop? Bravo! You are a good mouse for my cat. I like playing with you. There is a card in a safe behind you. It is the key card to the interrogation room. Mouse deserves a little piece of cheese. Do try to stay alive until 3:00 in the morning. If you make it, you'll get the key. To survive in this hell until 3 a.m.? Di situ John akan ditelepon oleh orang misterius itu lagi. Orang itu mengatakan seperti ini. The game dragged on, Bishop, and you played by the rules. I can't let you get away with the files. You know, this reminds me of Emma. I miss her. I made scream and cry, but it didn't make me calm. And then I realized that I must punish you for what you've done. It's a pity that my toys aren't good enough. Though, we might be able to increase the power a bit. Goodbye, Bishop. It was fun playing with you. Setelah John mendengarkan telepon dari orang misterius itu, tiba-tiba semua animatronik itu menjadi mati mesin karena animatronik itu telah menyala selama 3 jam. Makanya animatronik itu menjadi mati mesin. Dan disitulah kesempatan John untuk kabur dari apartemen kepolisian tersebut. Karena keycard untuk membuka pintu keluar ada di belakang animatronik tersebut. Dan singkat cerita, John berhasil mengambil 2 keycard dari animatronik tersebut dan segera pergi ke pintu keluar. Looks like it is the keycard for some door. Dan pada akhirnya, John berhasil keluar dari apartemen kepolisian tersebut. Namun, hal ini yang justru terjadi kepada John. Di situ terlihat, di saat John sedang menyalakan mobil polisi miliknya, dia dibius oleh seseorang dari belakang sehingga John pingsan. Bagi kalian yang gak tahu, orang yang membius John adalah penelpon misterius yang tadi gue udah bilang. Dan akhirnya John pingsan. Di sini gue belum tahu nasib John sekarang kayak bagaimana. Mungkin saja dia masih hidup atau mungkin saja dia ditangkap dan disandra. Dan gamenya pun berakhir. Oke, untuk alur cerita case animatronik yang pertama telah selesai. Dan tungguin alur cerita case animatronik yang kedua. Oke, itulah tadi alur cerita dari game Case Animatronic.
Jika ada yang salah dari alur cerita tadi, silahkan untuk dikoreksi saja guys. Dan jika kalian memiliki pendapat lain dari alur cerita tadi, silahkan untuk tuliskan di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi bersama-sama. Oke, makasih udah sampai habis. See you next video guys.